Kamu punya kucing kan di rumah? Punya dong. Berapa ekor? Aku cuma punya satu. Oh, Mister. Satu. Cukup satu. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Smart Extra. Yay! Okay, everyone, thank you so much for clicking this video and to stop by to adjust them to them, not alone. Hi, I'm Tika. Hi, Sinta. Hi, Mister. Cantik loh. Alhamdulillah, Mister. Aku tuh selalu semangat pokoknya. Betul. Kalau bertemu sama teman-teman nih ya, karena mereka memberikan energi positif banget buat kita. Thank you banget loh guys, dan semoga video kita juga memberikan energi yang baik buat kalian juga. Hari ini ada sebuah video yang ketika reaksikan Mistika. Dan cukup membuat aku bertanya-tanya sih tentang judul dari video ini, itu tentang kucing. Kucing? Kamu punya kucing kan di rumah? Punya dong. Berapa ekor? Aku cuma punya satu. Oh, Mister. Satu. Cukup satu. Kucing ya. Cukup lah, cukup ya, satu. Susah nggak sih untuk taking care of cats at home, petting her cat at home? Is it hard? Mudah. Kucing tuh termasuk hewan yang mudah untuk dipelihara sih. Gitu. Tapi mandiin juga atau pasti kamu hanya memberi makan aja? Mandiin pasti. Mandiin juga. Kamu harus mandiin. Iya dong. Mandiin. Dirawat ya kan? Gitu. Malaysia itu adalah salah satu negara yang benar-benar memuliakan kucing. Iya, benar sekali. As we can see that, kalau banjir, tak hanya manusia yang diselamatkan. Kucing di atap pun diselamatkan. That's right, that's true, it's amazing. That's a fact, interesting fact about Malaysia, seperti itu. Bahkan, aku pernah, waktu itu kita pernah reaksi, kucing di apartemen yang mereka, yang apa? Di atas paling tinggi akhirnya harus sampai panggil pemadam kebakaran. Bomba harus dipanggil. Panggil bomba untuk menyelamatkan kucing tersebut. Kucing. Sebegitu spesialnya kucing di mata orang Malaysia. Jadi ya kucing aja dirawat kan? Gimana coba kalau orang? Auh, itulah Mister. Udah jamin kayaknya. Ya, maaf Mistika sudah tidak sabar guys. Ingin ke Malaysia. Ya dong. Atau diulus-ulus. Apanya yang dilusus? Kucingnya. Kucing, ya dah. Oke, okay. Nah Mistika, ada sebuah video dari Jepang, dari orang Jepang datang ke Malaysia dan khusus membuat video tentang kucing. Wow. Aku kaget banget datang jauh-jauh ke Jepang dan membuat vlog tentang kucing di Malaysia. Dan berkata, orang Jepang kaget melihat kehidupan kucing di Malaysia. Oh my god. Aku juga kaget melihat atau mendengar judul daripada video ini. Dan everyone without any further ado, here we go. 1, 2, 3. Stray cats in Malaysia. Malaysia と日本の野良猫事情の違い。Stray cat、こちらにある。街の至る所に野良猫がいることにまず驚きました。コンドミニアムの前、商店街、屋台やレストラン、公園、ガソリンスタンド、駅、イオンの駐車場、屋根の上、とにかくどこにでもいます。もちろんエリアによると思いますが、外出して猫を見ない日がないと言っても過言ではありません。マレーシアの猫を見ていると幸せそうに生きていることに気がつきます。 Wow, they are living so happily. もちろん病気で死んだり、生まれてすぐに死んだり、事故に遭ったり、他の動物に襲われて死ぬこともあるんだろうけど、この今の瞬間で切り取った時、すごく幸せそうに見えます。 Oh my god. 一方、日本だと野良猫をとにかく保護して、Then itu cut one. Sakura mi ni shite kaisushi o sagasu. Toyu nagare ga ippanteki da to omoimasu. Neko ga uro uro shite itara, dareka ga hokenjo ni tsūhō shite hōgo sarenai baai wa osoraku shōgun sareru. Kono chigai wa nan de shou ka? Nihon de wa nora neko ni esa ageru no wa mirareru to dame na koto. It's not welcome, and it's called aspect that should not be seen by others. But in the Malaysia, I see people feeding cat everywhere. Nora neko wa mikake hajimeta toki wa gohan dou shiteru n daro to shinpai shite imashita ga. Wow. Suru to nichijou teki ni esa ya mizu o age ni kuru hito ga iru koto ni kika tsuki mashita. Wow. Esa ire ga okarete iru koto mo arimasu. No way. Malaysia でも猫が嫌いな人は汚いと思って。リボタンがある tempat kayak begini. Yes. なぜマレーシアの野良猫は幸せそうなのか。なぜマレーシアの猫は幸せそうに見えるのか。
Okay. 日本だと飼われていない猫はかわいそうという感情が向けられる対象ですが、マレーシアの野良猫にはその悲壮感がありません。幸せそうに公園の影や車の下で寝ています。生まれつきビビリの猫もいるので怯える猫もいますが、怖い目に遭ったことがなさそうな感じがします。日本だとシッシッと言われたり追いかけ回されたり、飛び漁っていて汚いもの扱いされそうですが、マレーシアでは野良猫は忌み嫌われる対象ではなく堂々と生きているんだと思います。 Yeah, without being frightened at all. 本来猫は本能的に人に警戒心を持ちますが、マレーシアの猫はその割合が少ない気がします。出会って1秒でスリスリしてきます。 Oh my god. ご飯も持ってないと。これまで日本でも野良猫に近寄ってきましたが、1秒でスリスリする猫と出会ったことがありません。時間をかけて距離を詰めてようやく来てくれる感じですが、こんな一瞬で腹出すやつおらんよ。私たちが日本で飼ってきた猫ですらそんな簡単にお腹出せないよ。母はもらったからスリスリしてくれ、そう猫は思ってるのかもしれません。 Oh my god, that's cute. なぜマレーシアの人々は猫を飼うあげるのか。Yes. 私たちは猫が好きで猫に触りたくて近寄ってきます。でもドライブスルーみたいにバッシャーと餌をあげに来るマレーシアの人はどういうモチベーションなのか少し不思議です。朝7時半、通勤前の忙しい時間帯に車を寄せて窓だけ開けてキャットフードを割らないって去っていく人たち、最初見た時あの人ここで猫飼ってる人なのかな、リキレンプニャリア飼えない事情があって仕方なくここで飼ってるのかなと思っていましたが、こんもり餌が置かれているのを見始めて、It was not only her. あの人だけじゃない、あの場所だけじゃないと、wow. 次第に分かってきました。 But everywhere in the country, these things happen. 多分モチベーションとかそういうことではなくて、町の猫が餓死しないように餌や水を与えている、当たり前のことをしているだけという意識なんだろうなと勝手に想像しています。 Okay. 困っている人を見ると何の躊躇もなく助ける。 No hesitation, no second thought. マレーシアの人ならではの自然な行為だから。 It must be a natural action in this country of mind to land. 特段マレーシアで猫がゴミを漁っているところを見たことがないということ。 商店街の路地裏を歩くこともありますが、日本だったら一番野良猫がいそうなところ、でもゴミを漁る猫の姿を見たことがありません。正直マレーシアはゴミの姿がめちゃくちゃ甘いと思うので猫が喜んで漁りそうなものですが見たことがない。なぜかもうこと足りてるんじゃないかな、もらえるご飯で、あちらこちらに水があってご飯もあって、Wow. That's what you say. Kucing aja dipelihara dan diperhatikan dengan sangat detail dan sangat mendalam seperti ini ya, Mistika. Benar, Mister. Karena memang kita kan berbagi bukan hanya sesama manusia aja, tapi kita harus berbagi ke semua makhluk hidup, ya kan? Tapi kenapa orang Indonesia nggak memiliki, orang di kita, misalnya orang di Jakarta, orang di sini lah, nggak memiliki prinsip itu, gitu, berbagi. Kenapa? Karena di sini masih banyak sekali kucing-kucing yang kayak mencari makan di sampah di jalan, gitu, di pinggir jalan, bekas makan orang seperti. Sedangkan di Malaysia untuk kucing yang mengacak-acak atau mengoyak-ngoyak sampah itu nggak ada. Kenapa? It seems like they got enough food for themselves from the people surrounding that love them. Seperti itu loh, Mistika. Wow, it's amazing. Karena rasa peduli itu kepada semua makhluk hidup kalau di Malaysia. You makan ada kucing nggak, guys? Wow, ataupun kalaupun mereka tidak memiliki kucing, namun mereka tetap memperhatikan kucing di sekitar mereka. Oleh karena itu, kucing bisa ditemui di mana-mana, Mistika, di Malaysia. Yes. Di taman, di restoran, depan kondominium, seperti itu. Bahkan kucingnya sehat-sehat ya, Mistika. Nah, dan kucingnya sehat-sehat juga. Dan kucingnya tuh kayak nggak galak gitu loh. Deket sama orang. Karena memang dia ngerasa... orang-orang di sana tuh menyayangi dia, jadi dia nggak akan dan dikasihi sama orang-orang ya. Wow, that's right. Aku balik lagi ketika itu ya, ketika you say that ada bomba datang itu jauh-jauh datang berapa kilo itu untuk save the kucing. Benar. Now I know the reason why. Seperti itu. Semua orang peduli akan kucing seperti itu.
Amazing. Ini sesuatu yang sangat simpel namun kayak sebenarnya penting banget loh Mistika. Benar sekali. Yang aku juga loh. Keren tuh mereka menyiapkan kontainer makanannya loh. Exactly. Biasanya kan hanya ditaruh pinggir betul. Aja. Siapa yang mau ambil? Ada makanannya, gitu. Kontainer makanan, ada kontainer minumannya juga. Bener. Seperti itu. Dan mereka mau kayak misalnya pagi-pagi jam 7 AM mau ke kantor, mau kemana tuh rela-relain semenit atau 2 menit untuk siapin makanan buat kucing seperti itu loh. Berarti dari rumah mereka sudah oh, aku harus bring something for the kucing di tengah jalan, di pinggir jalan seperti itu. Berbagi ya. Berbagi tidak hanya dengan manusia namun dengan kucing, dengan yang lain pun karena mereka juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin Malaysia, orang Malaysia juga tahu karena kucing itu adalah binatang kesayangan daripada Rasulullah. Benar sekali. Ya, itu mungkin di atas segala-galanya ya. Masya Allah, itu super interesting fact loh. Bahkan orang Jepang ini pun kaget ya gitu loh. Iya, karena kalau di Jepang dia lihat kucing-kucingnya pada takut. Kucing-kucing takut, terus tidak ramah. Orang-orangnya pun juga nggak peduli dengan betul, kucing. Betul, betul, betul. Gitu kan? Dan kalaupun mereka mau adopt kucing di jalan, mereka bawa ke, harus bawa dibersihkan, harus dibawa ke dokter, di neutralize, di sterilize seperti, dan harus dipotong salah satu kupingnya iya, sebagai salah satu nanda ini sudah di neutralize, iya. Sterilize gitu loh. Why should they do that? I mean like, dikasih kalung mungkin, bener. Dikasih anting mungkin, dikasih gelang di kaki mungkin. Janganlah menyiksa ujung-ujungnya menurut aku. Kalau menurut aku ya, bener. Seperti itu. Interesting video buat Malaysia. Semoga bisa menginspirasi ya. Semoga nanti kita juga ke Malaysia akan bawa makanan kucing ke mana-mana ya, Mistika ya. Jadi kita bisa sebarkan makanan-makanan dari kucing. Di Indonesia juga sih nggak sebenarnya nggak harus di Malaysia. Banyak right? Loh di Indonesia. Banyak banget. Banyak banget. Iya. Ya. Aku jadi belajar nih dari video ini. Betul 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 enggak. Betul. Jadi wow. Kita berbagi bukan hanya kepada manusia tapi kepada makhluk hidup juga ya. That's right. That's right. Okay. It's a super inspiring. Wow, thank you so much guys, and that's all from us. Semoga kalian find this really good. If you find this really good, please give a thumbs up. If you're new to this channel, don't forget to subscribe. Super much love from Indonesia. Boleh. I love cat too. Keren banget itu loh. Bye everyone. Bye.